الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. صلاة وسلاما دائمين متناسبين إلى حبيبنا وسيدنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الأطهار إلى يوم الدين. أما بعد، أنا أقول يا رحمة الله سبحانه وتعالى، pagi hari ini alhamdulillah kita telah menyaksikan bagaimana Allah Jalla wa'ala yukramul mar'u bi'ilmi. Allah subhanahu wa ta'ala telah memperlihatkan pada hari ini bagaimana Allah memuliakan seseorang dengan ilmunya. Wa yukramul mar'u bi'khuluqihi, dan manusia lebih terhormat lagi dengan akhlaknya. Itulah sebabnya mengapa ilmu itu mahal. Itulah sebabnya mengapa perjuangan menuntut ilmu itu tidak mudah. Man lam yasbir 'ala al-'ilmi bakabbir 'alaihi arba'a. Barang siapa yang tidak sabar dalam menuntut ilmu, tidak sabar dalam lelahnya melawan kantuk untuk mendapatkan ilmu, takbir alaihi arba'. Mari sama-sama kita takbirkan 4 kali kepadanya, seraya takbir itu adalah salat lain. Kata Imam Syafi'i, seorang alim besar yang manhajnya kita gunakan di Indonesia, yang ilmunya kita gunakan di Indonesia, bahkan hampir di seluruh negara. Apa beliau mengatakan? Laulal ilma, tolong ini anak dikasih ke ibunya. Laula al-'ilma lakana an-nasu kal-baha'im. Kalau bukan karena ilmu, manusia hewan sama, tidak ada beda. Yang membedakan manusia dengan hewan adalah ilmu. Ya, oleh karena itu jelas pada pagi ini siapa yang Allah muliakan dengan ilmunya dan siapa yang Allah muliakan dengan akhlaknya. Nasihat Ustaz pada pagi ini untuk seluruhnya, untuk guru dan untuk santri. Suatu hari Nabi Musa alaihi salatu wassalam bersama dengan Fityan pembantu ingin pergi ke sebuah tempat. Dan ini adalah perintah Allah. Kemudian ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, wahai Musa, tuntutlah ilmu. Bayangkan seorang nabi diperintahkan menuntut ilmu. Wahai Musa, engkau memang nabi dan aku yang menjadi gurumu dan aku yang akan mengajarkanmu. Namun wajib bagimu untuk menuntut ilmu. Kepada siapa? Kepada seorang manusia. Seorang nabi diperintahkan menuntut ilmu kepada seorang manusia. Siapa manusia ini? Ulama tafsir mengatakan beliau adalah Khidir. Dia mengatakan beliau nabi, ada mengatakan beliau bukan nabi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kahfi, surat yang selalu kita baca setiap pekan sebelum Jumat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fawajada 'abdan min 'ibadina.
Atainahu rahmatan minna wa 'allamnahu min ladunna 'ilma. Ini adalah ciri seorang guru. Jika ciri ini tidak ada pada guru, tidak layak menjadi seorang guru. Mereka berdua, Nabi Musa dan juga Fityan, pembantunya, mereka berdua wajada bintadina, mereka berdua menemukan seseorang. Atainahu rahmat, yang seseorang ini kami berikan kasih sayang. Ulama tafsir mengatakan wahyu dan juga kenabian. Namun rahmat dalam ilmu bahasa adalah kasih sayang. Maka seorang guru harus memiliki sifat kasih sayang. Nabi alaihi salatu wassalam adalah seorang guru, guru mulia. Dan Rasulullah SAW dengan kehebatannya dan kemuliaannya, beliau memiliki sifat kasih sayang yang luar biasa. Sehingga yang beliau tebarkan adalah kasih sayang. Rasulullah SAW mengucapkan irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Cintai di bumi, di atas langit akan mencintaimu. Rasul sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah, diberikan nasihat oleh Allah, wa in kunta faddal ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Wahai Muhammad, jika ucapanmu dan akhlakmu tidak baik di hadapan manusia, ghalidhal qalbi, hatinya keras, suaranya menantang, dan fokus di hawa, maka orang di sekelilingmu akan kabur karena tidak senang dengan akhlak. Maka seorang guru harus punya sifat rahmat, dan Allah mendahulukan kalimat rahmat sebelum ilmu. Allah mendahulukan sifat kasih sayang dan akhlak sebelum ilmu. Wa atainahu rahmatan min 'indina wa 'allamnahu, setelah punya sifat kasih sayang, wa'allamnahu min ladunna ilma, dan kami langsung yang memberikan ilmu kepada orang. Siapa itu? Itulah Khidir. Itu sifat yang harus dimiliki oleh seorang guru dari banyak-banyak sifat yang ada di dalam Al-Quran. Dan pun Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam surat Al-Kahfi yang sama-sama kita baca, Musa meminta kepada seorang guru. Ini pentingnya seorang murid datang ke guru. Murid datang ke gurunya, minta ilmu. Jangan minta harta, tidak dapat. Jangan minta toang, tidak dapat. Minta ilmu. Bagaimana seorang nabi datang ke manusia untuk belajar? Kalian nabi bukan? Nabi bukan? Nah. Anaknya nabi bukan? Nah. Pamannya nabi bukan? Nah. Kakeknya nabi bukan? Nah. Kita bukan nabi, maka kita untuk menuntut ilmu 1000 kali lipat wajibnya dibanding seorang nabi. Apa kata beliau? Qala lahu Musa, wahai sang guru, hal attabi'uka, apakah saya perlu untuk mengikuti kamu kemanapun kamu pergi? Hal attabi'uka, saya akan mengikuti kamu kemanapun kamu pergi, dengan perjuangan dan kesusahan, apapun perintahmu dan juga apapun nasihatmu, saya akan ikuti itu semua. Hal attabi'uka ala, tapi tolong, saya akan ikuti kamu, saya akan berikan kekuatan untuk kamu berkhidmat kepadamu. Ala tu'allimani, sebagai tapi tolong, ajarkan kepada saya, tu'allimani mimma 'allimta rusda, sebagaimana engkau telah Allah ajar. Ini konsep dalam berilmu begitu. Datangi guru, ikuti seluruh perintahnya. Kemana pun guru itu, cari. Dan guru di alam ini bukan satu, banyak. Ala tu'allimani mimma 'allimta rusda, tolong ajarkan. Kemudian
Apa kata seorang guru? Wahai anak, nasihat seorang guru kepada Nabi Musa, nasihat Ustaz kepada kalian, nasihat seorang guru seluruhnya kepada kalian. Qala innaka, wahai Musa, sesungguhnya benar-benar kamu ini lan tastati'a, kamu tidak akan mampu, tidak akan sanggup. Lan tastati, tidak mungkin, mustahil abadan. Lan tastati'a ma'ya sabra, kamu tidak akan bisa sabar dengan saya. Kamu tidak akan bisa sabar. Guru tidak minta uang. Guru dalam sini tidak minta harta, tidak minta materi. Yang beliau minta dan tasqatiyana ya sabar, kamu gak akan sabar nanti mengikuti saya. Karena ilmu yang saya dapat ini ulimta rusda, langsung dari Allah. Perlu kesabaran tingkat tinggi untuk mendapatkan. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhiq bihi ilma. Bagaimana kamu mau sabar? Kamu belum tahu nanti ilmu yang akan saya berikan. Subhanallah. Maka dalam ayat ini anak-anakku sekalian, dalam ayat ini kesabaran dalam menuntut ilmu, sulitnya dalam menemukan seorang dosen, sulitnya dalam mengetuk pintu seorang guru, sulitnya untuk menghubungi seorang guru, itu adalah bagian dari kesabaran dalam menuntut. Ustaz datang ke ruangan guru. Assalamualaikum ya Syekh. Cari siapa? Cari Syekh Dr. Ali Ghazi, orang Mesir. Beliau tidak ada di depan. Pesan tidak dijawab. Datangi kantornya tidak dijawab. Berikan usahanya pun tidak dijawab. Ismail Rahmat, kerjakan, tulis apa yang kamu bisa. Setiap minggu datang tulis. Datanglah Ustaz menulis setiap minggu, memberikan kepada Syekh, Syekh ini yang perintah dari antum, tolong dikoreksi. Datang minggu kedua, Syekh ini tulisan yang berikutnya. Kemudian Syekh, apakah engkau telah memeriksa tulisan saya yang pertama? Uktub anta ya Rahmat wala tatakallam. Hakata al-ilmu. Cari dengan susah dan payah. Malam jadi siang, siang jadi siang. Rahmat selesai dalam beberapa bulan. Dan selesai dan bisa. Itulah anak-anak. Tidak mudah untuk menjadi orang berilmu. Harta dikeluarkan, kantuk dilawan, lelah dilawan, bahkan tidak jarang para penuntut ilmu itu mereka dalam keadaan yang kurang mampu. Tidak masalah, karena memang hartanya untuk belajar, hartanya untuk beli buku, hartanya untuk ilmu yang dicari. Isbir anta isbir, sabar dengan ilmu. Nantuk, tahan, sabar. Akhirnya apa? Musa alaihi salatu wassalam berguru dengan guru. Gurunya melakukan sesuatu, gurunya akhirnya ada sebuah perahu dibolongin. Dibolongin oleh sang guru. Kemudian Musa seorang murid mengatakan, wahai guru, mengapa engkau lakukan itu? Qala innaka lan tastati'a ma'a sabra. Itulah saya katakan, kamu enggak akan sabar atas apa yang saya lakukan. Subhanallah. Ada lagi peristiwa. Ada anak muda, sang guru membunuh anak muda ini. Wahai guru, mengapa engkau membunuh anak muda tersebut? Qala innaka, kan sudah saya bilang, kamu gak sabar dengan apa yang saya lakukan. Kemudian
datang ke rumah anak yatim ke sebuah kota, dicaci, dihina dan tidak mendapatkan makanan. Malah rumah itu diperbaiki. Guru, tempat ini tidak memberikan kebaikan kepada kita. Mengapa engkau kuatkan ini dinding? Mengapa engkau malah memberikan kebaikanmu di tempat ini? Kana innaka, dan saya katakan Musa, istil, jangan banyak tanya. Kemudian ada firaku baini wa bainak. Kalau kamu enggak sabar, inilah batas akhir kamu, saya dengan kamu. Silakan kau cari boleh. Ada firaku baini wa bainak. Dan kata Musa, Nabi ini ditemui ini. Tolong kasih tahu saya dulu, kenapa kau lakukan tiga perkara itu? Wahai Musa, perintah memboloni sebuah perahu, perintah membunuh seorang anak muda, perintah untuk menegakkan, meninggikan dan mengokohkan sebuah jidal, tembok yang ingin runtuh, bukan dari saya. Itu adalah dari Allah Subhanahu. Orang yang langsung diajarkan oleh Allah disebut dengan memiliki ilmu laduni. Min ladunna ilma. Kalau kalian pernah dengar kalimat laduni, min ladunna ilma, karena ilmu itu langsung dari Allah tanpa guru. Itulah disebut dengan ilmu laduni. Maka oleh karena itu anak-anakku sekalian, kalian persaingan di pesantren ini bukan persaingan antara yang si pintar dengan si tidak pintar, bukan. Tapi persaingan di pesantren ini adalah sang juara dengan para juara. Allah. Kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah kemenangan yang hakiki, laisa itu. Kemenangan yang hakiki bukan cara. Apapun jabatannya, apapun tingkatnya, apapun hartanya, tidak jaminan dia akan bahagia dunia. Maka kemenangan yang hakiki, yang hakiki adalah faman zuhziha 'anil nari wa udkhila al-jannata faqad faz. Barang siapa yang Allah jauhkan dari api neraka dan Allah masukkan ke dalam surga, faqad faz. Maka itulah kemenangan. Buat apa sertifikat? Buat apa hadiah? Buat apa piala? Kalau nanti ujungnya mencurit, hukumnya tidak abada. Buat apa? Bahkan piala dunia sekalipun tidak akan bisa menolong seseorang untuk masuk ke dalam surga. Yang bisa menolong orang masuk ke dalam surga adalah innal ladina amanu wa 'amilus shalihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Allah siapkan surga terus. Artinya ilmu dibarengi dengan amal soleh, maka surga, ketika seorang masuk ke dalam surga, kanannya dan kirinya pun melangkah, maka itulah kemenangan yang hakiki. Dapat melihat wajah Allah, dapat berkumpul dengan keluarga, bertemu dengan sanak family dan juga saudara kerabat. Disitulah mereka bersenang-senang. Lahum fiha ma yasha. Apapun yang kalian inginkan akan terbetik, dan disitulah kemenangan yang abadi. Tidak ada kecemasan setelah itu. Tidak ada kepedihan setelah itu. Tidak ada capek setelah itu. Tapi di dunia adalah, fungsi dari dunia adalah untuk berusaha dan berjuang. Pun demikian dengan pendiri pesantren ini pun berjuang lalah gulana, pergi dari suatu tempat ke tempat yang lain, bukan untuk mencari dunia, tapi untuk mengumpulkan ilmu Allah. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Orang-orang yang tadi Allah muliakan, kalian lihat, orang-orang yang tadi Allah muliakan, lihat ketakwaannya dengan Allah, mereka semua Allah muliakan. Lihat, lihat teman-teman kalian yang tadi maju, itu semua punya takwa sama Allah dan Allah berikan itu kepada mereka. Tapi kita yang saat ini masih belum bertakwa, anak-anakku sekalian, tingkatkan takwa kalian, maka Allah akan jamin dunia dan akhirat.
aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang berilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang kita orang-orang yang saleh dan salehah, yang beramal dengan ilmu kita dan bisa bermanfaat untuk umat ini. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi yang wa laqul ya nasaliha Fatiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.